kamu ngambil ini di daerah mana? Bapak Toman. Dua sopir mobil bak terbuka yang mengangkut minyak putih diduga ilegal seberat 5,7 ton ditangkap unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Mereka ditangkap di Jalan Ki Merogan, Kertapati saat akan memasukkan minyak tersebut ke dalam gudang. Polisi menerangkan minyak putih mentah itu merupakan campuran utama bahan bakar minyak Pertalit yang dikirim dari sumur minyak ilegal di Babatoman, Musi Banyu Asin. Yang mendanai kegiatan tersebut siapa sedang kami dalami. Dari keterangan supir, rencananya mobil ini akan dibawa ke gudang wilayah pemulutan. Tetapi karena gudang itu tutup, sehingga mereka sempat parkir di jalan Yai Morgan tersebut. Nah, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat melalui WA Banpol, kami lakukan penindakan. Untuk yang bersangkutan, kami terapkan pasal 23 Junto 53 Undang-Undang tentang Migas. Dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara dan denda 40 miliar rupiah. Dua tersangka yang sudah melakukan aktivitas tersebut selama 7 bulan, kini masih diperiksa di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.